sekarang kita mau bikin kopi dalgona lagi. Nah, kita cuma cukup siapin kopi Nescafe. Nah, kopi Nescafe ini kan kopi yang benar-benar kopi gitu ya, tanpa ada kayak dedeknya gitu, kayak ada sisa bubuk-bubuknya gitu. Jadi kayak benar-benar kopi fresh gitu kan. Nah, terus pakai kopi ini gitu cocoknya. Nah, terus disediain air panas sama gula gitu. Sekarang kita lihat ya pembuatannya. Ini 5 kopi Nescafe, semua digunting, dimasukin ke dalam. Ini kita masukin kopinya 5 kopi Nescafe masukin. Karena kan kita mau bikin lagi, yang pertama nggak cukup gitu karena banyak ya di rumah aku orangnya, jadi ya coba kita bikin lagi. Gulanya dimasukin 5 sendok kayak gini. Jadi berbanding 1:1. Jadi kopinya 5, gulanya 5 sendok dan sekarang air panasnya 5 sendok mau dimasukin. Di mixer. Tadi airnya itu 5 sendok air panas. Jadi sama kayak kopinya kan 5, gulanya 5 sendok. Jadi si air panasnya juga sama 5 sendok dimasukin. Terus diaduk-aduk dulu, udah gitu di mixer. Nah, udah di mixer ini, kita mixernya sampai si kopi ini tuh ngembang gitu. Kalau ngembang itu pas kita balikin dia enggak jatuh gitu. Sampai kayak gitu. Nyampe kayak gini nih, pas dibalikin itu si adonannya nggak jatuh, berarti ini udah jadi kayak gini. Jadi sekarang kita buat minumannya. Pakai susunya susu ini, soalnya nggak ada kan susu full creamnya, jadi gak usah pakai yang nggak ada lah, pakai yang ada. Pakai ini, dituangin susu dulu. Udah gitu dicampur pakai air ini. Udah dicampur, udah gitu kita aduk-aduk susunya. Udah diaduk-aduk, aduk sampai rata. Udah aduk sampai rata, masukin es batu. Secukupnya aja. Udah gitu, kita masukin deh ininya, kopi dalgonanya. Masukin, kebayang gak sih enaknya? Kopi dalgonanya lumer. Jadi cobain, enak.